You'll be seeing everything in just a little while. The letter that we're signing is very comprehensive. And that looks so like the inclusion of what's going on in Singapore. Ah, 너무 귀여워. Who is cute? 너무 귀여워, 너무 귀여워, 너무 귀여워. 아까 웃음이 너무 귀여워. 아빠 잘 돼. Hello Readers Kumparan, sekarang adalah hari H, hari di mana pertemuan Kim Jong-un dan juga Donald Trump digelar di Capella Hotel di Sentosa Island, Singapura. Dan hari ini tim Kumparan memecah belah timnya, maksudnya pembagian tugasnya. Gue ada di Merlion Park, mencoba untuk mencari keunikan-keunikan. Mungkin ada yang pakai kostum Trump atau pakai gaya rambutnya Jong-un, but sepanjang jalan ini belum menemukan hal yang menarik. Dan setiap mau nanya, kebanyakan sih kayaknya turis-turisnya belum bisa berbahasa Inggris, jadi ketika ditanya mereka langsung ngasih body language, no, 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 so okay. Cuma ada beberapa yang bisa diajak ngobrol, dan beberapa di antara mereka nggak tahu kalau ada meeting antara Trump dan juga Kim, tapi ada beberapa di antara mereka juga yang tahu dan berharap semoga pertemuan antara Kim dan Trump ini bisa jadi sebuah awal yang baru untuk dunia yang lebih damai. Nah sekarang gue mau jalan-jalan lagi, kira-kira ada yang unik apa enggak ya di sekitar sini. Let's check it out. Are you visiting here on vacation? Yes. So how long have you been here? Since Saturday night. So you've been here for a while, right? Do you know that Trump and Kim Jong-un are having a meeting right now here in Singapore? I just heard it from a friend of us from who's working here, and they told us that President Trump and North Korean Prime Minister is having a visit here for a series of talks about the nuclear missile. I just read it last night. North Korea just visited Garden by the Bay and here now. Or Lion Park, that's it. Yeah, that was last night if I'm mistaken. Do you have any hopes for the meeting, or maybe for, you know, nuclear war is not a joke, so do you have any hopes about that? I'm just happy that they are talking about it for the betterment of the whole world, not just the US or the North American country, but as well in the Philippines we are also happy about it. Kalau pertemuan ini sih bagi kita ya, mungkin bagi orang Indonesia ini kayak suatu harapan baru buat perdamaian, karena kan kebetulan kita juga baru terpilih jadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi dengan adanya meeting ini sih diharapkan potensi-potensi kekacauan dunia internasional di masa depan itu bisa sedikit reduksi. Dari amatan Mas sendiri ya, Kim sama Trump ini adalah pemimpin-pemimpin yang bisa dibilang agak susah nahan emosi, nahan diri. Oh, kira-kira kalaupun nanti kesepakatannya tercapai, optimis nggak itu bakal dilaksanakan? Kali ini beda, kali ini momennya dilaksanakan di Singapura, negara dengan law enforcement yang cukup kuat. Saya lebih optimis sih untuk yang kali ini, karena Trump juga kan dengan politik luar negerinya membawa ide-ide baru. Saya kalau ngelihat Korea Utara juga sekarang cenderung lebih sedikit terbuka, karena mau untuk bertemu dengan Trump yang notabene sejarah panjang luar biasa gitu kan, nggak pernah akur dalam tanda kutip, tapi ya kali ini saya optimis. Mas Redel, sorry, di sini kerja di mana? Jalan-jalan doang. Jalan-jalan doang. Di Indonesia kerja di mana? Saya Master HI. Ya, kan benar, benar juga apa. Is it going?
in the same car? Showing my car. Dari Sumbaran sekarang kita ada di media center dan sekarang lagi ada Trump sama Kim Jong Un baru selesai jalan-jalan keliling Capella Hotel dan itu jadi update berita yang seru banget sampai semua media langsung pada berdiri untuk lihat ke layar ya Nate. Juga tadi Trump sempat bilang kalau mereka bakal mau menandatangani sesuatu. Kemungkinan sih tuh bakal ada penandatanganan perjanjian kerjasama atau kesepakatan itu. Tapi tadi ada momen menarik adalah ketika mereka itu tadi sempat ada mereka tiba-tiba ketahan di depan pintu, bukan ketahan sih lebih tepatnya lagi ngobrol gitu di depan pintu. Si Kim itu kelihatan kayak rada-rada bingung ya, kelihatan kayak rada bingung, kelihatan kayak confused banget, bingung. Terus dia sempat ngomong ke adanya juga, ke Kim Yo Jong, terus ngomong lagi ke Trump-nya. Sampai akhirnya mereka berjabat tangan lagi, habis mereka bisa jalan. Dan tadi sebenarnya ada satu momen yang menarik juga pas dia lagi jalan mau menuju ke percakapan yang di depan pintu. Tiba-tiba mereka berhenti di sebuah mobil, itu mobilnya Trump sih. Terus dia buka pintunya, tak pikir mereka mau masuk bareng-bareng. Iya, rupanya ternyata pamer doang si Trump-nya ke Trump Kim. Trump mau pamer mobilnya, bagus kali ya. Kayak begini ini mobil gua bagus nggak? Kim and I just signed a joint statement in which he reaffirms his unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula. Did you go to the United States? I was from Indonesia. Oh, Indonesia? Yes. 근데 인도네시아의 어떤 국민들도 이제 북미 회담에 대해서 어떻게 느낄까요? 어떤 영향이 있을까요? 사실 인도네시아에서는 이거 관심이 너무 많아요. 왜냐하면 너무 중요한 일이니까 그 누클리어 같은 거는 그 전쟁이 나면 한국이랑 미국이랑 뭐지? affected not only Korean and American affected but also for the world. So Indonesian people also take concern for this summit and I hope everything goes well. Kelihatannya capek nih. Bang Gary capek nggak? Lumayan melelahkan hari ini. Lumayan melelahkan ya? Iya. Gimana, Bal? Ya. Kelar hari ini, kelar. Ya gila, dia ke Sentosa nih. Sentosa Island ya. Capek banget, capek. Keren. Terbaik. Gimana, Nat? Duh, capek banget. Seharian di media center duduk ngeliatin live streaming doang. Capek ya, duduk. Terus dingin banget lagi, ya ampun. Sumpah dingin banget, gak bohong. Ya udah deh kalau gitu readers, ini saatnya kita harus pamit. Pertemuan antara Kim dan Trump juga sudah usai. Korea Utara sudah sepakat untuk melakukan proses denuklirisasi. Readers Kumparan, sekarang kita udah ada di Changi Airport lagi, udah di hari keempat, kita udah siap untuk pulang. Liputannya udah selesai, Trump dan Kim sudah pulang juga dan membawa kabar baik untuk warganya dan juga untuk dunia sebenarnya. Dan gue pengen nanya sih sama tim Kumparan sendiri, ada Gary, ada Nadia, ada Iqbal, apa kesan-kesan mereka? Kita mulai dari Gary dulu ya. Langer, sebenarnya apa yang paling berkesan? Berkesannya karena bisa ngelihat Kim Jong Un langsung. Jujur ya, gue sempat sangsi itu orang tuh ada apa enggak ya? Karena ya dia nggak pernah keluar Korut. Setiap media-media asing pun susah banget gambar dia. Tapi gue bisa ngelihat dia dari dekat. Ya keren banget lah. Kayak one of my achievement in my life lah. Keren. Tops ya. Nat. Yes. Apa nih?
Ya itu sama kayak Bang Gary. Kayaknya saya pada pengen lihat Kim Jong Un nih. Serius, emang penasaran banget sama mukanya Kim Jong Un tuh kayak gimana. Seperti tadi Bang Gary bilang, saking susahnya buat ngelihat orang itu, bahkan ngedenger suaranya aja kita penasaran nih orang suaranya gimana sih suaranya. Soalnya selama ini kan suaranya dia itu setiap kali dari pemberitaan di Korea Utara aja selalu didubbing oleh announcer berhanbok itu kan. Dan terus kemarin pertama kalinya ngelihat dia secara langsung meskipun harus dempet-dempetan gitu dan bisa ngedenger suara langsung itu keren banget sih. Udah naksir nggak? Naksir nggak? Naksir sih enggak, tapi tapi waktu dia senyum-senyum itu kok imut. No kio so. Ayo lo, hati-hati ntar naksir. Mantap. Bal, gimana Sentosa, Bal? Panas-panasan, Bal? Gue dapat pengalaman baru sih, bisa ngeliput Trump sama Kim bareng hampir 3.000 wartawan di dunia. Jawabannya udah kayak diplomat ya, diplomatis banget. Iya, itu pengalaman baru gue sih di Kumparan. Mantap ya? Mantap. Dari mana ya gue ya? Oh iya silakan. Gimana Mas Iman? Kalau gue sama sih. Gue juga. Iya ini sama Gary sama Nadi, gue juga sama-sama ngefans sama ide untuk bisa melihat seorang Kim Jong Un. Bukan fans sama Kim Jong Un ya, tapi ngefans sama ide untuk melihat Kim Jong Un secara langsung, karena selama ini yang kita lihat kan pasti video-video propagandanya atau apa gitu kan, akhirnya ngelihat langsung ternyata cabi sekali. Lucu ya. Ya ampun, itu deh ceritanya Readers Kumparan. Nah, kita udahan dulu untuk vlog Kopdar Trump dan Kim. Kita bakal nge-vlog lagi pastinya di liputan-liputan berikutnya. Kalau gitu kita pamit dari Singapura. Dadah.